Pengamat politik menganggap Prabowo Subianto saat ini menjadi politisi yang paling beruntung. Pasalnya, Prabowo disiapkan koalisi di Pilpres 2024 hingga disiapkan APBN 2025. Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus peneliti Exposit Strategik Arief Susanto pada Selasa 27 Februari. Arief mengklaim tidak ada politikus yang paling beruntung dibandingkan Prabowo Subianto saat ini. Hal itu kata Arief karena Presiden Jokowi menyediakan koalisi bagi Prabowo. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyediakan Gibran Rakabuming untuk menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Menurut Arief, hal ini tidak main-main. Arief juga menyoroti presiden yang secara aktif berkampanye untuk Prabowo. Ia menilai Jokowi sering melakukan kampanye terselubung. Bentuk kampanye Jokowi untuk Prabowo, kata Arief, juga cukup dengan foto-foto berdua. Hal itu berbeda dengan capres lainnya, yakni Ganjar dan Anies, yang harus keliling Indonesia. Lanjut Arief, pemilu sudah selesai, namun peran Jokowi untuk membela Prabowo Subianto belum selesai. Ia menganggap Jokowi punya peran ganda, yakni membela kekuasaannya sendiri dan harus membela Prabowo. Pembelaan itu, kata Arief, dalam konteks membela Prabowo sekarang dalam hak angket. Menurut Arief, munculnya isu hak angket adalah efek negatif yang sudah ditanam oleh Presiden Jokowi. Ia menambahkan bahwa Prabowo sangat beruntung karena Jokowi sudah menyiapkan APBN untuk program Prabowo-Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.